Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Doraemon. Ini orangnya, Ki. Kamu siapa namanya? Ki Ageng Suro saya. Oh, Ki Ageng Suro. Iya. Oh, ini gurunya kamu? Iya, ini guru saya. Iya, ini guru saya. Betul, ini murid-murid saya. Edan kamu, Pak. Lah, kenapa ngatain saya Edan? Pak, sebetulnya tuh kamu yang Edan. Ini, Pak, ini punya istri. Iya, emang. Ini tahu, punya istri. Saya tahu, ini saya tahu. Dari Aki. Masa ini berdua, istrinya satu, Pak? Ya, itu nggak ada masalah. Mm-mm. Bagi Ki Ageng Suro itu enggak ada masalah. Kenapa? Karena warisan leluhur saya itu begitu. Oh, ajarannya. Biar apa kayak emang gitu? Emang kenapa, Pak? Kamu ikut campur ya, aja. Ya oke, Pak, kalau kayak gitu. Tapi ini jangan ditelantarin dong istrinya, dikrempelengin apa. Kalau enggak ya, cinta, ngomong enggak cinta. Itu urusan mereka dong. Kalau mau jangan di sini, tempatnya di rumah sana dong. Ya, itu urusan mereka. Maunya ini rumah-rumahnya Sidi. Ini orangnya guru yang bikin saya babak belur. Iya, ini orangnya. Kamu tuh jahat, Pak. Bukan saya jahat. Anda yang jahat. Saya datang ke sini kalau enggak karena si Alek, saya enggak mungkin ada di sini, Pak. Ya itu urusan mereka, Pak. Urusan mereka. Tahu kan masalahnya? Iya, saya tahu, saya tahu. Saya datang ke sini ini istrinya si Alek ngomong. Jangan banyak tanya. Cepat aja. Ooh.
Duduk kamu, diam. Duduk. Sini kamu, berdiri. Kamu waras, Pak. Kamu waras. Kamu gak waras, kan? Kamu punya ilmu, jangan buat begitu. Urusan. Kenapa urusan? Itu urusannya. Lah? Jangan ikut campurkan. Lah, dia punya kenapa, istri, kan? Pak. Masa saya satu, belum kalah. Masa satu perempuan, itu laki-lakinya dua. Itu gak ada masalah. Sementara itu. Urusan udah enang leluhur kami. Berarti kamu urusan kan, saya itu. Berarti kamu setan dong. Mbak Suro. Kamu siluman. Kamu siluman. Kamu siluman. Kamu yang setan. Mau kuburan kamu apa rumah sakit kan, kamu? Saya ngajari murid itu yang benar. Oh, yang benar. Bukan yang salah. Benarnya di mana? Iya, benar kata leluhur saya. Ya harus. Kalau senang sama orang lain, mau di jalan, mau di mana, diambil. Berarti suka. Itu urusan saya itu. Berarti kamu suka lembuk dong. Itu paling dicari sama orang tuh. Oh. Karena syarat saya begitu. Oh, berarti lembuk boleh. Ada enggak ada larangan. Oh, lembuk boleh. Iya. Serius? Serius kalau berapa berapa kamu istrinya? Oh, saya ada 40. Oh, 40. Semuanya rata. 40. Perempuan semua. Semuanya. Enggak ada laki-laki. Enggak ada laki-laki. Enggak ada semua. Enggak ada setan. Malah cantik-cantik. Cantik-cantik. Oh, gitu. Kuat, masih kuat. Jangan banyak tanya kamu. Ya, kamu jangan banyak cocok. Banyak ngomong. Kamu banyak ngomong. Belum tahu. Mentang-mentang kamu hebat. Keluar kamu. Ini masalah keluarga saya. Ya, itu masalah keluarga kamu. Tapi kamu sudah jahat. Biar ya. Kamu mending kembali aja pada istri kamu. Terus itu kamu usah, kamu enggak usah ikut-ikutan dia. Biarin aja itu guru saya. Dia siluman, dia setan. Biarin. Sadar. Biarin. Apa yang merasuki pada dirimu? Enggak tahu, biarin. Dia guru saya. Daripada nanti kamu terlambat loh. Iya. Ayo. Yeah.
Diam kamu. Duduk. Duduk kamu. Kamu lagi gak waras. Tahu kamu gak waras. Biarin. Kok biarin? Itu urusan saya. Kasihan sama kamu. Kasihan sama istri kamu. Kamu masih nikah masih seumur jagung loh. Kamu gak usah ikut-ikutan aliran sesat kayak gitu. Apa yang kamu cari? Itu guru saya mau ngajar yang benar. Cari guru yang baik. Cari guru yang jelas. Dia gak jelas loh. Biarin. Dia Tuhan aja mungkin dia gak mengenal siapa yang menciptakan dia. Itu urusan saya. Dia hobinya aja lembuk dia. Biarin. Kok biarin? Apa yang merasakan? Kenapa kamu ikut-ikutan? Kenapa saya, ikutan urusan saya? Saya kalau gak kamu nempelengin istri kamu, saya gak mungkin kesini. Kamu mau selingkuh, mau lembuk, silakan aja. Itu kamu urusan saya. Tapi kamu jangan di rumah sendiri. Terus istri kamu melihat pada ditendangin. Dia juga mau. Berarti kan jahat. Kamu seorang lelaki jangan pengecut begitu dong. Wanita itu harus dilindungin. Harus biarin. Dicintain. Biarin. Jangan kau malah dibuat dia urusan kecewa hatinya. Jangan membuat wanita itu menangis. Iya, biarin. Oh, biarin. Berarti kamu laki-laki biadab. Laki-laki pengecut. Iya. Paham? Tolong. Ampun. Ampun. Panas. Ampun, panas. Tobat, aku mau tobat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ampun, sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fangfana bibarakatihim. Wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fangfana bibarakatihim. Wahdina al-husna bihurmatihim. Muntahin semua manusia tanya. Keluarin. Terus, muntahin. Baca istighfar kamu. Baca istighfar. Duduk yang benar. Di atas. Baca istighfar. Baca istighfar kamu. Duduk di kursi. Naik. Baca istighfar kamu. Edan kamu, Pak. Kamu diapain itu guru saya itu? Kamu jahat, Pak. Siapa yang jahat? Itu diapain itu guru saya itu? Karena kamu gak waras. Guru kamu mati dan kamunya juga nanti mau mati. Siapa yang mati? Kamu yang akan mati. Kenapa saya yang mati? Ya kamu yang jahat. Kamu kembali aja pada istri, dia kembali sama istrinya. Gak bisa. Gak usah kayak gitu. Itu diapain terus sekarang, sekarang dibalik istri kamu yang dihajar, istri kamu yang ditempelengin mau. Gak bisa. Mau saya jotos kamu. Kamu yang saya akan jotos. Oh.
Udah deh kamu. Nyandar kamu di tembok. Kamu ya. Kamu. Jangan. Ini milik saya satu-satunya. Jangan. 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 Kamu yang teh, kamu yang begini. Muntahin semulus saya tanya, keluarin. Muntahin. Baca istighfar kamu. Baca istighfar. Terus. Apa yang kamu lakukan salah? Terus. Bangun kamu. Duduk kamu di kursi. Cikfar. Muntahin semula setan. Keluarin. Terus. Keluar kamu, tinggalin tempat ini. Keluar. Keluar kamu. Bangun. Bangun. Keluar. Kamu kembali aja pada jalan benar. Kamu sholat aja. Keluar. Keluar kamu. Keluar. Bangun kamu. Bangun. Duduk. Muntahin semulus setan. Keluarin. Terus. Terus. Sempak-sempaknya, kutang-kutangnya keluarin kamu. Apa yang kamu lakukan salah? Kamu kembali pada jalan yang benar. Jalan yang lurus. Selurus penggaris. Baca istighfar kamu. Keluar. 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 Kembali aja pada istri kamu. Mau jalan yang aneh-aneh. Tinggalin guru kamu. Bangun. Minta maaf sama istri kamu. Minta maaf. Apa yang kamu lakukan salah? Minta maaf. Minta maaf kamu. Peluk istrinya. Peluk kamu istrinya. Lain kali jangan ulangi. Dipeluk kamu istri kamu tuh. Iya. Peluk. Suaminya peluk. Nah. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Maafin abang deh. Terus.
Terus sana, nanti kamu awas. Terus langsung tumpahkan kamu. Iya. Jangan yang aneh-aneh lagi. Patah nih.